Ya. Gimana aja Mbak? Iya. Gimana Mbak? Jadi nggak? Dia mau ngajak jadian. Tapi aku harus pura-pura polos, pura-pura nggak tahu. Maksudnya mau apa ya Mas? Karpetnya. Gimana? Ini nih kualitas terbaik. Nggak mungkin lagi harga lebih murah dari sini. Mending ambil sekarang Mbak, pasti nggak rugi deh. Percaya sama saya. Tapi kalau Mbak beli sekarang dapat lagi bonus sama ya, ya. Ya. Ya, Mbak. Jadi ya, Mbak ya. Ya. Beli sekarang, Mbak. Mbak. Sekarang loh, Mbak. Promonya lagi bagus loh, Mbak. Iya deh. Iya, saya beli. Iya. Abu. Ya, Bos. Bungkus. Siap. Pakai plastik, Neng. Iya, Kang, boleh. Siap. Suatu hari saat hendak membuat kostum Jasmine, aku dilanda kemalasan yang sungguh teramat sangat. Akhirnya aku hanya duduk di meja kerjaku sambil mengelus-ngelus mesin jahitku. Tiba-tiba sebuah jin keluar dari sana. Setelah memperkenalkan diri sebagai jin mesin jahit, dia menawarkan aku 3 permintaan. Entah kenapa, tanpa berpikir dulu aku langsung memintanya untuk membuatkan aku sebuah pola celana. Kenapa enggak minta emas perak aja sih, Maimunah? Aku pun menagih 2 permintaan lagi. Tapi, maaf, masa trial Anda sudah habis. Silakan lakukan pembayaran untuk 2 permintaan selanjutnya. Terima kasih. Begitu katanya. Ku harus hentikan kemalasan ini. Aku pun memulai dengan menjahit pola celana terlebih dahulu. Setelah bagian-bagian pola celana disatukan, aku melipat bagian bawah celana ke arah dalam, lalu aku memberikan elastis yang cukup lebar untuk memberikan kedutan pada celana tersebut sehingga berbentuk jogger. Sampai sisi elastis yang dimasukkan keluar, satukan antar ujung elastisnya, lalu rapikan bagian bawahnya sehingga elastisnya tertutup dengan rapi. Dan beginilah hasilnya. Untuk atasannya, pada pola bagian badan, aku membuat ukuran setengah kali lebih lebar dari ukuran normal, baik bagian badannya maupun bagian lehernya. Yang sudah sering nonton videoku akan tahu aku selalu membuat pola reglan untuk bagian atasan. Jangan takut, jangan khawatir, nanti hasilnya tidak akan terlihat kebesaran karena kita akan mengkerutkan bagian leher, lengan, dan juga bagian pinggangnya dengan elastis. Nah, sekarang aku satukan dulu pola bagian depan dan pola bagian belakang. Kira-kira hasilnya sedemikian rupanya. Bagian lengannya juga aku buat lebih lebar sehingga nanti bisa diberi kedutan-kedutan baik di bagian bahu dan di bagian lengan bawah sehingga terlihat lebih puffy. Setelah bagian lengan jadi, saatnya kita menyatukan pada bagian badan. Lalu aku membuat potongan kain untuk bagian kerah sehingga nanti akan terbentuk lubang supaya bisa dimasukkan elastis di dalamnya. Lalu kain tersebut tinggal direkatkan pada bagian kerah dengan menjahitnya pada sisi bagian luar, lalu dilipat ke bagian dalam dan jahit kembali sehingga ada lubang untuk jalan elastis. Kembali ke bagian lengan, aku juga akan memberikan kedutan pada bagian lengan dengan cara melipat bagian lengan tersebut lalu menjahitnya sejarak sekitar 1 sampai 1,5 cm atau sebesar elastis yang akan digunakan. Lalu aku menyatukan sisi yang belum terikat pada lengan pada bagian lengan tersebut sehingga nanti ada lubang untuk masuk elastis yang akan digunakan. Dan aku sudah menyiapkan elastis yang akan digunakan dengan lebar yang sama untuk leher dan kedua lengan. Gunakan peniti untuk membantu memasukkan elastis ke dalam lubang yang sudah disediakan.
Nah, sudah jadi. Jangan lupa untuk ngepasin dulu bagian-bagian elastisnya supaya waktu dipakai tidak terlalu ketat. Nah, pada bagian pinggangnya aku shearing sekitar 7-8 cm. Aku menggunakan karet elastis yang tipis untuk shearing, lalu aku gulungkan pada skoci, lalu saat menjahitnya aku arahkan bagian dalam baju menghadap ke bawah. Dengan begitu nanti bagian elastisnya akan berada di bagian dalam baju. Shearinglah mulai dari bawah ke arah atas sepanjang yang diinginkan. Nah, setelah bagian atas dan bagian bawahnya sudah jadi, sekarang tinggal disatukan. Dengan begitu akan terbentuk sebuah jumpsuit ala Jasmine from Aladdin seperti berikut ini. Jadi ya, Mbak ya? 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 Jadi ya?